boleh berikan tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Nah, nanti teman-teman silakan membentuk barisan. Dalam satu barisan lurus, silakan Lina di sini. Nah, berbaris saja. Nanti urutannya kalian atur saja di mana pinrung itu yang paling depan. Nah, belakangnya terserah. Mau diatur strateginya seperti apa. Nah, setelah itu hadap ke Yanda semuanya. Semuanya hadap ke Yanda. Nah, hanya pinrung yang menghadapi ke Yanda. Jadi hanya pinrung yang hadapi ke Yanda, sedangkan yang di belakang pinrung itu semuanya menghadap ke belakang. Nah, kemudian pinrung akan menghadap ke Yanda, melihat tulisan di HP Yanda. Misalkan ada kata apa, nanti pinrung yang harus peragakan gerakannya ke teman berikutnya. Nah, nanti teman berikutnya akan peragakan lagi gerakannya. Sampai yang terakhir itu harus berbicara dalam kalimat kira-kira apa sih maksud dari gerakannya itu. Nah, tema kita pakai di sini adalah tentang ungkapan. Okay. Silakan pinrung, kita coba dulu. Silakan ke sini. Silakan colek, dicolek aja. Nah, silakan lanjutkan. Silakan laporkan ke Yanda apa maksud dari apa dia. Tapi benar jawabannya adalah besar.